sahabat Haizover dimanapun kalian berada, selamat malam ya guys. Kembali lagi bersama Mimin. Nah oke guys, kali ini Mimin ada berita pastinya seputar dari idola kesayangan kita ya, yaitu si Bobang Tampan Rangga Aswo bersama si Neng Cantik Haiko van der Vegan. Nah kira-kira ada berita apa nih di malam hari ini ya guys? Apakah berita tersebut bisa bikin kita bahagia ataupun berita tersebut malah bikin kita semakin dilema tentang hubungan Rangga Aswo dan Haiko van der Vegan? Nah di sini ya guys, ngomong-ngomong tentang hubungan Bang Aswo dan Haiko van der Vegan, di sini tak hanya kita semua sebagai fansnya mereka berdua ya yang meyakini kalau mereka ini mempunyai hubungan yang spesial, tapi banyak juga nih ya sahabat ataupun teman ya, dan juga para artis senior ataupun ya artis-artis sahabat dari Haiko van der Vegan dan Rangga Aswo sendiri tuh yang bilang kalau mereka berdua ini memang mempunyai hubungan yang spesial. Bahkan manajer dari si Bobang Tampan Rangga Aswo juga pernah mengungkapkan ya guys, kalau Bang Aswo dan Neng Koko itu mempunyai hubungan yang spesial atau mereka ini pacaran ya. Nah, kita sebagai fansnya masa sih masih gak percaya ya tentang hubungan mereka. Orang-orang terdekat dari Rangga Aswo dan Haiko van der Vegan sendiri pun sudah mengakui dan menyatakan kalau mereka berdua ini memang pacaran ya. Kita sebagai fansnya hanya butuh kebenaran, hanya butuh kepastian ya sahabat, karena kita ini ngefans sama Bang Aswo dan Neng Koko ya salah satunya karena mereka mempunyai hubungan yang spesial, pacaran gitu ya guys. Karena mereka berdua ini bisa dibilang artis yang bikin para kaum muda gitu ya jadi semangat untuk bekerja, mencari uang gitu ya guys, pokoknya bekerja tidak menyusahkan orang lain. Karena itulah yang dicontohkan dari Rangga Aswo dan Haiko van der Vegan sendiri. Mereka berdua ini masih muda tapi sudah mandiri banget, tidak pernah menyusahkan orang tua. Bahkan mereka malah selalu membuat orang tua mereka bahagia. Nah inilah yang patut kita contoh ya guys dari mereka berdua ini.